Ibu tiri ini merasa kecapean dan pegal-pegal karena seharian mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu banyak. Anak ini yang sangat perhatian dengan ibu tirinya, dia pun memijiti ibu tirinya itu agar tidak kecapean lagi. Lalu si ibu tiri pun menatap anaknya dan melepas topi anaknya. Namun tiba-tiba saja setan lewat di antara mereka. Asil oleh awe-awe. Setelah kejadian itu di meja makan, si ibu dan si anak curi-curi pandang. Padahal sang ayah telah pulang dari melaut dan sekarang sang ayah sedang merias dirinya. Lalu si ayah mengatakan kalau anaknya itu akan diajak untuk berlayar. Ketika anaknya ini akan pergi melaut bersama ayahnya, si ibu merasa sangat sedih harus berpisah dengan anak kesayangannya itu. Si adik kecil ini melihat mereka berdua, dia merasa curiga dengan ibu dan kakaknya itu. Lalu anak ini pun berpamitan untuk berlayar menangkap ikan di laut. Si ibu pun merasa sangat sedih dan galau, sedangkan si adik ini hanya menatap ibu dan mengiringi pergian ayah dan kakaknya itu. Anak ini telah pulang dari berlayar, dia sekarang memiliki pacar. Ketika ibu tirinya pulang dari pasar, dia memperkenalkan pacarnya itu, tapi si ibu tiri ini tidak suka. Dia menyuruh wanita itu untuk pulang. Mendengar itu, wanita ini pun pamit untuk pulang. Si ibu tiri mulai cemburu nih.